Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Hari ini Sabtu tanggal 3 Februari 2024, kita masih berada di seputaran Parsariran, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, di video kali ini di sini ada dua truk trailer yang terpuruk ya. Ini truk trailer ini dari jasa pengangkutan yang berada di PT Belawan Indah. Nah, truk trailer ini mengangkut barang tujuan ke PLTA yang berada di Marancar. Tapi sebelum berangkat, truk ini istirahat di rumah makan yang berada di Parsariran ini ya. Dan naasnya truk ini terpuruk saat parkir di rumah makan ini. Nah, yang satu lagi di samping rumah makannya lagi ada juga truk trailer yang dari Belawan Indah ya, PT Belawan Indah terpuruk juga. Tapi truk trailer yang di samping itu udah dalam keadaan kosong. Oke, sebelum videonya lanjut, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sinaga Vlog. Oke, sekedar informasi, truk trailer ini kurang lebih udah ada 2 hari istirahat di rumah makan ini ya, dikarenakan muatannya yang lebar, jadi agak kesulitan untuk naik ke PLTA yang berada di Marancar. Oke, sekarang kita berada di samping rumah makan yang trailer terpuruk tadi ya. Di sini juga ada truk trailer dari PT Belawan Indah yang terpuruk. Tapi truk trailer ini udah dalam keadaan kosong. Semalam muatannya udah diantar ke PLTA yang berada di Marancar. Tapi waktu trailer ini naik juga agak kesulitan ya. Ada di video sebelumnya, bisa dicek. Nah, di rumah makan ini ada kurang lebih 5 truk trailer yang sedang terparkir. 3 diantaranya udah dalam keadaan kosong dan 2 lagi masih bermuatan, tapi belum tahu entah kapan muatannya itu akan diantar ke PLTA yang berada di Marancar. Dikarenakan muatannya terlalu berat dan lebar. Oke, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sinaga Vlog. Nah, seperti yang kita lihat ini, supirnya minta bantuan sama kawannya ya, agar truk trailer ini ditarik.